Football Universe. Inter Milan akan menghadapi Manchester City di babak final Piala Champions 2023. Berbagai media menyanjung City karena memiliki permainan terbaik saat ini. Tetapi yang tak boleh dilupakan adalah Inter Milan. Jika semakin diremehkan, maka mereka akan semakin kuat. Berikut analisa kami. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Berapa persen kira-kira peluang Inter Milan untuk menang atas Manchester City di final Piala Champions Eropa 2023 ini? Rata-rata pengamat sepak bola dan penonton yang menyaksikan laga semifinal Piala Champions akan mengatakan peluang Inter Milan di bawah 10%. Karena Manchester City bermain sangat rapi dan indah, sehingga dapat menyingkirkan sang juara bertahan, Real Madrid, dengan skor yang cukup meyakinkan, yaitu 4-0. Hal ini normal adanya, karena memang Inter Milan juga lolos ke babak final dengan hanya mengalahkan AC Milan dengan agregat 3-0. Tetapi perlu diingat bahwa 10% tadi tetaplah sebuah nilai kemungkinan dan masih memungkinkan untuk Inter Milan juara Piala Champions 2023. Ada beberapa hal yang dapat memungkinkan Inter Milan untuk meraih trofi si kuping besar. Antara lain adalah sebagai berikut. Hal pertama adalah penerapan gaya bermain Inter Milan yang pasif, super disiplin, dan tenang. Ini menjadi salah satu ciri khas Inter Milan yang harus dipertahankan Inzaghi. Layaknya tim-tim Italia lainnya, permainan super defensif menjadi opsi paling tepat untuk Inter Milan. Dibandingkan dengan pemain-pemain City, para pemain Inter Milan tidak dapat mengeksekusi teknik sepak bola tingkat tinggi di bawah tekanan, sehingga mereka tidak dapat memainkan bola dari kaki ke kaki dengan cepat yang dilakukan di hampir 90 menit pertandingan. Penguasaan bola dan possession bukanlah hal yang dapat dimainkan Inter Milan dengan baik. Karena hal ini, opsi yang lebih masuk akal adalah bertahan super ketat dengan sesekali menerapkan serangan balik cepat. Seperti diketahui, selama ini Inzaghi menerapkan pola dasar 1-3-5-2 dalam permainan Inter Milan. Pola ini kemudian akan berubah saat build up serangan menjadi 1-3-4-3 dengan salah satu sayap akan membantu naik ke depan. Kemudian saat bertahan, biasanya formasi yang dipraktikkan anak-anak merah suri adalah 1-5-3-2. Di pertandingan melawan Manchester City, kemungkinan Inzaghi akan lebih banyak menggunakan pola bertahan mereka, yaitu 1-5-3-2. Atau jika tekanan City terlalu menggebu-gebu dengan membuat overload pemain-pemain bertahannya ke depan, kemungkinan Inzaghi akan menggunakan formasi 1-5-4-1. Area bertahan Inter Milan akan ditutup total, tanpa menyisakan celah. Jika mereka berhasil merebut bola, maka kemungkinan hanya sekitar 3 orang pemain Inter yang maju ke depan untuk melakukan serangan, atau paling banyak 4 orang. Dan 6 atau 7 pemain lainnya akan tetap berada untuk menjaga pertahanan. Jika pemain-pemain Inter Milan dapat melakukan pertahanan yang rapi tanpa celah selama 45 menit babak pertama, maka hal ini akan menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk menuju babak kedua. Tentunya ketika memilih opsi seperti ini, maka harus siap menghadapi serangan-serangan City yang tak henti lewat segala hal. Lewat umpan crossing, lewat permainan 1-2 terobosan, atau lewat tendangan-tendangan keras dari luar kotak penalti. Selain para pemain City harus benar-benar kompak dan rapat dalam bertahan, figur paling penting dari strategi ini adalah kiper, Onana. Kiper di gaya bermain ini dituntut untuk dapat memimpin dan mengarahkan barisan pertahanan Inter agar tidak kehilangan posisi.
Di samping itu, dia harus siap melakukan penyelamatan-penyelamatan penting. Karena peluang yang diciptakan City akan sangat banyak, dan semuanya mengarah ke kiper sebagai benteng terakhir. Kemudian dalam membuild up serangan balik, biasanya lewat lemparan-lemparan jauh atau sepakan jarak jauh yang mampu menjangkau striker Inter Milan. Untuk itu, Onana juga harus siap dalam hal ini. Dan hal terakhir yang harus dilakukan Onana dengan baik adalah penyelamatan terhadap penalti. Karena jika Inter mampu menahan City selama 90 plus tambahan waktu 30 menit, maka penentu kemenangan adalah adu penalti. Jika semua hal di atas telah dieksekusi dengan baik, maka striker-striker Inter Milan, baik Seco maupun Martinez, ataupun pemain tengah seperti Dumfries dan Barella, yang memiliki insting mencetak gol tinggi, harus siap dalam melakukan serangan balik cepat yang menghasilkan gol ataupun sepakan bola mati. Karena hal ini akan membuka kesempatan Inter untuk menang. Jika Inter Milan bisa mencetak satu gol saja terlebih dahulu, ini akan menjadi dorongan yang sangat baik untuk mental para pemain lain. Tetapi memang agak sulit jika Inter Milan kebobolan terlebih dahulu, karena mereka harus mencari cara untuk menembus pertahanan City yang terkenal saat ini sangat solid, karena Real Madrid saja tak dapat menembusnya. Pilihan Inzaghi dari segi gaya bermain kurang lebih seperti itu. Bertahan rapi dan menjaga agar tidak kebobolan. Kemudian mencuri gol lewat serangan balik atau bola mati. Atau opsi terakhir adalah lewat adu penalti. Hal ini paling mungkin dilakukan Inter Milan, karena mereka dapat menang beberapa kali dengan clean sheet di Liga Champions. Dan hal ini menunjukkan bahwa pemain mereka bisa. Hal kedua yang dapat menguntungkan Inter Milan adalah mereka belum pernah bertemu Manchester City asuhan Pep Guardiola yang sekarang dalam ajang apapun. Sehingga para pemain City masih belum terlalu mengenal pemain-pemain Inter Milan. Begitupun sebaliknya. Hal ini juga dapat dimanfaatkan Inzaghi untuk memasukkan pemain-pemain rahasia di waktu yang tepat. Hal ketiga yang dapat menjadi pendorong utama untuk mental juara para pemain Inter Milan adalah mereka kini didukung oleh para pemain alumni juara Champions League 2010. Sewaktu melawan AC Milan kemarin, Materazzi dan Sneijder langsung datang ke tribun Tifosi Inter Milan untuk bersama-sama memberikan dukungan. Materazzi juga memberikan nasihat setelah pertandingan kepada para pemain Inter Milan, bahwa gak perlu takut di babak final. Walaupun lawan kuat, tetapi mereka harus tetap percaya bisa menjadi juara. Dalam kesempatan itu, Sneijder juga mengatakan bahwa tidak ada hal yang tak mungkin. Semuanya dapat terjadi di lapangan bola. Hal ini tentu saja tak berlebihan, karena di 2010, Sneijder berhasil membuat beberapa keajaiban bersama Inter Milan, yang membuat mereka mampu keluar sebagai juara. Kemudian ada Cambiaso dan kiper Julio Cesar, yang kini menjadi pandit televisi. Di samping itu, mereka juga menaruh harapan besar bagi skuad Inzaghi, agar dapat mengulang kesuksesan 2010. Bagi mereka, Inter Milan memiliki mental juara dan tahu cara menjadi pemenang. Selain mereka, ada El Capitano Javier Zanetti, yang merupakan petinggi Inter Milan saat ini. Juga ada Vieri dan Adriano, yang disambut hangat oleh fans Inter Milan, karena wajah mereka terkena sorot kamera. Semua pemain ini berharap Inter Milan dapat mengulang kesuksesannya dalam meraih Piala Champions. Sampai masuk final saja sebenarnya sudah merupakan prestasi besar bagi skuad saat ini. Apalagi menjuarai Piala Champions. Dukungan penuh dari mantan pemain-pemain Inter Milan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi seluruh skuad. Lukaku ketika diwawancarai sesudah pertandingan, menyatakan optimismenya akan kemenangan Inter Milan, dan mereka semua akan berusaha 1000%. Hal keempat adalah faktor kutukan pemain Kroasia.
Seperti diketahui, dalam 10 tahun terakhir, setiap tim yang menjuarai Piala Champions selalu memiliki seorang pemain Kroasia di skuadnya. Hal ini menjadi pembeda antara Inter Milan dan Manchester City. Di Inter Milan ada Marcelo Brozovic, yang merupakan gelandang mereka. Sementara itu di kubu Manchester City tidak ada pemain Kroasia. Apakah hal ini pertanda Inter Milan akan juara? Kalau faktor yang keempat ini, Mimin rasa nggak terlalu mendukung, karena di luar nalar. Akan tetapi, jika Inter Milan dapat disiplin menerapkan permainan Catenaccio, parkir bus, kereta, pesawat, dan kapal laut, plus mental yang selalu on fire karena didukung para pemain alumni 2010, maka kemungkinan mereka akan dapat menjadi juara Liga Champions ini. Forza Milan.